Silakan nyalakan laptopnya. Intinya yang nanti bermasalah silakan kasih tahu. Kalau masalahnya sama dengan yang saya tunjukin, lakukan hal itu untuk yang kalian. Jelas? Kalvin lah, deket-deket lah. Kalvin deket-deket pun jangan jauh-jauh, dingin loh lah, lo tutupin. Gimana? Udah siap? Belum. Oke. Siapa yang mau dibantu pertama kali? Gak deh. Lah, sekali lagi ada yang mau dibantu? Siapa? Hah? Ilham, Ilham. Ilham yang mana? Oke, Ilham 117. Ilham 117. Oke, sudah ketemu. Ilham, silakan telegram saya password dan email yang kamu gunakan. Kalau udah ready, kita mulai. Yuk, sudah siap mulai dong. Apakah masih belum? Oh, lama-lama lalu. Oh. Apalah kalau belum ditunggu. Jika sudah, mari kita mulai. Intinya catatan siapin ya, siapa tahu ngalamin masalah yang sama, nggak perlu dibahas. Oke, jadi kalian tinggal lihat. Oke, kita mulai ya. Oke, selamat malam semua. Iya, salam sejahtera untuk semua dan salam puji luhur ya. Ya, hari ini adalah ofisialnya kita pertemuan ke-10. Nih, lihat deh. Yaitu Kamis 8 Juni 2023 pukul 10. Pertemuan UAS ya, mulai dari tanggal 10 sampai 21. Kita lihat. Sekarang 8 Juni, UAS-nya 10 Juli mulainya. Lihat dong, cai-cai dong, beda. Sekarang 8 Juni ya, kita 10. 11, 12, 13, 14. Ya enggak? 10 udah mulai UAS. Itu kalau enggak ada libur lagi. Bener enggak? Nah, kebetulan yang kelas kalian ini sengaja saya tunggu kan. Bener enggak melakukan yang saya minta untuk hosting? Ternyata masih banyak yang belum. Ya enggak? Kalau kelas A udah beres semua tuh, sehingga mereka di perpan 10 yang jadwal aslinya adalah membahas troubleshooting hosting. Jadi yang mereka langsung balik ke materi untuk yang UAS, yaitu coding untuk plugin JRT. Nah, rencananya gini nih. Pertemuan 9 kemarin hosting udah kan. Yang hari ini adalah troubleshoot hostingnya. Jadi ada masalah apa, kita ngatasinya gimana. Kemudian baru coding plugin JRT untuk UAS. Nah, untuk itu, kan mau nggak mau kelas kalian ini banyak belum. Nah, kita coba bahas tentang troubleshooting-nya. Akan tetapi, tentunya hal itu membuat ya kurang
untuk bahas lagi CRT-nya. Nah, caranya gimana? Ya, kita mau kuliah pengganti. Kapan? Nah, ini perlu kita bahas nih, kapannya nih. Oke, konsentrasi ya. Kalian maunya hari apa? Hah? Sabtu. Ada yang hari lain? Minggu? Nah, kalau sebelum hari ya. Sebelum hari, sekali lagi sebelum hari. Oke. Mau diselenggarakan secara offline, online, live, online, nonton YouTube. Nah, tiga macam ini maunya secara apa? Off. Nah, kan banyak pendapat nih. Kita coba voting aja nih. Kan banyak pendapat. Oh, jadi kita coba voting. Lihat di Telegram grupnya. Mana grup kalian ya? Ke MS 4G diskusi. Nih. Nih. Jadi kuliah pengganti rek web mau secara apa, offline datang ke kampus, online meet itu tuh kayak Zoom, online YouTube nonton video dan mempraktekkan. Nah ini ya, jadi kalian bisa milih saya atau ke multiple answer. Jadi kalian bisa pilih dari tiga ini, kalian bisa prefernya kemana, bisa pilih dua, bisa pilih tiga, bisa pilih salah satu, silakan dipilih. Kita ya sekarang di grup itu berikan suara, jadi dia ada hitung otomatis nanti. Saya ulangi latar belakangnya, hari ini kita pertemuan ke-10, ngapain Pak baru 10? Kebetulan di hari Kamis banyak liburnya, kebetulan, ya kan? Apa akibatnya? Kita sih bisa sambil liburan, tapi akibat lainnya, ya mau nggak mau ketinggal. Karena ketinggal, kita mesti nyari kuliah pengganti. Untuk kuliah penggantinya, saya tanya, mau offline, online, ada dua macam, atau offline? Silakan berikan pendapatnya. Pak, mau ambilin tiga-tiga, artinya tiga-tiga bisa kan? Boleh. Pilih salah satu atau pilih dua, boleh. Si Kena sudah? Allah. Nah, saya pilih semuanya kalau sudah vote ya. Wih, offline datang ke kampus ya, menangnya. Ada lagi yang belum memberikan suara? Nah, kalau menang sih aman, menang. Kalau kalah, datang apa lah ya enggak? Kita ikutin suara terbanyak ya. Saya tutup 3 menit lagi ya. Ya tentuin lah. Kalau mau ngajak kawan, ajak, bisa di retrek ini. Ngomong-ngomong, lo enak nih. Kalau mau ini ya, kalian bisa melakukan ini, terikatan retrek phone nih. Kalau salah pilih, kalian bisa melakukan phone ulang dengan retrek. Ngerti kan? Nah, jadi kalau kalian mau menghasut, hasutnya 2 menit lagi waktunya. Jadi keputusan finalnya 2 menit lagi saya tutup. Intinya yang terbanyak, saya ngikutin itu ya. Ngerti kan maksudnya? Nah, yang lainnya gimana? Yang mau gak mau ngikut karena suara terbanyak. Bukan artinya tiga-tiganya saya jalanin, bukan itu ya, salah satu. Nah, atur lah. Kalian mau menghasut, boleh. Hasut tak kawan. Yuk, alu kita ini baik, kata kalian offline baik. Alu kita nonton YouTube. Ya boleh, yang offline boleh. Jangan. Ya, kami tak pegawai, kata kalian kalau offline tuh. Kata ya, saling ini lah, bilang lah. Ngasih taunya ke kawan kalian ya. Kawan kalian yang belum hadir pun boleh dikasih tahu, memilih vote.
Satu menit lagi. Sekali lagi, kalian boleh ngajak teman kalian yang tidak hadir di sini, bukan setan tapi ya, ya teman kalian yang ada di grup ini. Tuhan. Iya, ini itu banyak nih teman-teman kalian nih, ya, boleh ngajak Sadam, Lang, Edi, ya, ajakin mereka nih ngisi ngisi juga. Satu menit lagi ya. Ayo, ini kayak kita vote idol ini ya. Apa? Ditahan pesannya, pilih retract atau tarik atau apa lah tulisannya. Iya, ditahan. Nah, detik-detik terakhir ya. Kalau udah ganti angka 6 berarti habis. Ada? Hihihi, ayo. Nah, si Melki itu kalau perlu dihasut juga. Dikit lagi nih di bawah. Dip. Nah, hore. Nah, ketawa nih. Udah ganti 6 berarti ya. Ya, pengaruhilah, silakan. Ya kawan Ika yang belum ngisi boleh diatur. Ayo. Angka berganti 6 jadi ini. Kita stop. Nah habis. Lah habis. Jadi keputusannya kan offline tuh. Ya kalau berhalang hadir ngabarin ya. Ora. Ini baru mau dibahas harinya kan sepakatnya. Lah langsung deh, tidak usah bahas sakit lah, langsung deh. Kan milihnya sepakat offline. Maunya hari apa? Hari apa dulu ya? Atau jam dulu lah kita bahas. Oh, yang lain? Ada pendapat lain? Mau hari kerja apa hari weekend? Ya udah kita voting lagi, kalian berikan suara ya. Nih kita voting. Ada yang enak kenapa ini? Mau penggantinya offline tadi di hari kerja atau di weekend? Weekend dong. Hari kerja baik dong. Jamnya nanti ya kita bahas ulang ya. Ini silakan. 3 menit nak hasut-hasut lah. Angkanya jadi 0 ya, 0 ke 1. Weekend itu 1 minggu. Yang dibilang weekend kan 1 minggu, tapi hari Minggu enggak ada orang jaganya. Ya, enggak ada orang jagalah. Dan kalau kalian ternyata banyak milih weekend, oke. Otomatis harus menyesuaikan dengan jam kerjanya maksimal hanya sampai jam 4. Kalau offline, kan kita offline tuh. Kalau terpilih weekend, pertimbangannya hanya sampai jam 4. Tidak bisa di atas itu di hari weekendnya, yaitu Sabtu nanti. Ngerti gak maksudnya? Nah, karena hari Sabtu itu kan hari spesial, jadi dia gak ada yang sampai malam. Silakan saling hasut sampai 19.20 ke 21. Bukan saling gasa ya, saling hasut ya. Sekarang posisinya hari kerja. Hari kerja itu kita pilih nanti Senin Jumatnya jam berapa. Oh. Wis, ada yang baru bergabung. Si Zahra. Pantas nih ada pernah tahu ada info. Iya. Pantas gak tahu. Ada. Oh, kayak nama Zahra nih. Alsabila. Kayaknya menang ya, gak ada hasut-hasut lagi kan. Menang yang hari kerja aja kan. Oke, saya stop lah biar kita cepat. Nah, kalian tidak ada hasut-hasut lagi. Stop. Oke, karena sudah menang hari kerja, kita bahas nih. Sepakat offline di hari kerja.
jam hari apa? Kan pilihannya Senin sampai Jumat. Saya pilih pikir lagi lah daripada kalian ini. Senin Selasa sabar. Kami maunya kuliah pegawai offline di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Terakhir baru jam ya. Kamis kan hari ini, gak usah Kamis HP ya lah. Oke. Ah. Krit. Mana gak dia nih? Krit. Apa yang enggak nih? Oh. Jumat. Krit. Krit. Oh, enggak lah. Jangan merajuk apa yang mana nih? Apa yang cara gabung nih? Tidak lagi, oh. Kuliah seperti offline-nya. Nah, itu ada tuh. Baru jemul ya. Jadi Selasa, Rabu, Jumat. Nah, silakan pilih. Kalian pilih, boleh pilih 4-4-nya atau boleh pilih 2 atau boleh 3, boleh 1 ya. Ya, sesuaikan dengan keadaan kalian. Kalau ada jadwal di hari lain, ya jangan pilih hari itu. Ya, boleh bahas sama teman kalian. Intinya, kalau ada jam di hari itu, apalagi sudah ada 2 mata kuliahnya, 4:30 jam 7, jangan dipilih. Nah, apa maksudnya? Food. Tuh, banyak yang milih hari Senin tuh. Saya tunggu 2 menit lagi ya untuk kalian ngasih suara. Senin Rabu tuh pilihannya. Udah banyak itu. Belum. Makanya terakhir waktunya. Ya, tetap ikutin yang paling banyak nanti. Pak, berhalangan gimana ngabarin? Kita tunggu sampai angka 3 aja nih ya. Nah, sebentar lagi kurang lebih. Melki, jangan lupa berikan suara juga, Melki ya. Oke, si Hobik. Sip. Lola, lalu Lola. Bagus. Ke angka 3. Di bawah beberapa detik lagi. Nah, antara Senin atau Rabu ya. Jadi kalau nggak asut, asut lah. Woi, pilih Rabu doang, kata kalian. Boleh. Siapa nih? Wis, wajar. Gak Rabu, ganteng lah. Lah habis ternyata di hari Senin. Ya, di Senin maunya jam berapa? Tenang. Kami maunya kuliah offline pengganti itu di hari Senin jam 11.30 sampai 11.20. Nah, boleh milih salah satu, boleh milih dua-duanya. Silakan. Ya, kalau nggak tahu ada kuliah jam itu, nggak usah milih. Intinya ke suara terbanyak nanti. Sama. Ya, artinya kan bebas artinya, ya enggak? Kalau sama artinya bebas, sama-sama bisa kan? Oh, kata. Kita tunggu sampai angka 6 ya.
Ya, silakan dikasih tahu. Ngomong-ngomong tadi itu si Ilham tadi silakan kirim ini ya ke saya ya, email dan password. Email. Ya, biar teman-temannya lihat juga apa masalahnya. Angka 5. Ya, kita mencoba membahas masalah yang Ilham hostingnya apa. Kalau kalian nonton video kelompok A, harusnya tahu tuh ada bocoran sesuatu tuh. Ya, kamu login web host. Kan pakai akun Google loh. Nah, kirim itu. Angka berapa tadi itu saya bilang? Angka 6 ya. Oke, dikit lagi. Tidak ada mau menghasut lagi nih. Enggak apa aku nak sholat kata kalian. Udah, oke saya pilih jam ini ya. Yang intinya berhalangan atau kubur boleh izin ya. Ya, bukan saya maksa harus datang kalian. Ya, lah, habis ya. Ya. Oke, berarti keputusan ya. Kecil. Nah, keputusannya gini. Offline pengganti di hari Senin jam 7 malam. Ruangannya nanti saya tanya BAK. Intinya tunggu info di grup ya. Nanti saya sampaikan di situ. Kalau berhalang hadir, kabarin. Oke. Lalu nah, jelas ya, jadi kalau yang menggantinya ini ngapa Pak Kremlin tidak tahu apalah kita banyak libur di hari Kamis. Udah ya. Nah, kelanjutannya seperti ini. Kita mau lanjut troubleshoot untuk hosting. Kenapa? Karena kenyataannya banyak dari kalian yang belum kelar. Kalau kelompok A kebetulan pada kelar. Ya, nih kita bahas. Si Ilham lagi ngirim belum? Oke, tenang Ilham. Saya tidak tunjukin ke teman-temanmu passwordnya. Jadi saya pinjam di sini. Nah, ini nama Ilham nih. Yang pantesan ku terpaksa 100 MB itu. Iya. Enggak, dia ngirim passwordnya kan ngirim kemana? Oh, baru masuk. Standby ya. Jadi kita lihat nih, masing-masing nih. Ya Ilham nih apa sih masalahnya? Pertama-tama login akun Google. Ini saya upload aja nih. Oke. Login Google udah tahu semua lah ya. Ilham. Ilham. P-nya besar apa kecil Ilham? Kecil ya. Nah, udah kelihatan password ah. 94 di Realme, Ilham. Ya, ini saya 94. Oke. Kemudian kita coba intip dulu web Ilhamnya apa barangnya. Kita intip ya. Ilham punya database ini. Database Ilham. Jangan sekarang. Kita lihat di lokal apa sih tampilannya. Go 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 go. Nah ini sih KPS 4J. Bukannya Talia. Ya Ilham. Oke, nah berarti saya tinggal beralih ke nonton web browser kok. Wih, yang ini Ilham ya. Ilham tale-tale kan? Oke. Ini kan? Oke. Tale-tale.
Lihat baik-baik, masalah ilham apa? Login di Google kan sama kan? Ini pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan. Nah, habis itu belum tampil pak lalu habis itu kita lihat. Ya pasti sih target utama ke file manager. Nah, Alek uye ini ya. Keren. Alek uye. Titik nomor. Nah, yang dia L500 kenapa biasanya belum ada file index-nya. Jadi kita klik Bendix. Ada. Habis manage ke file manager. Habis manage ke file manager. Nih, file manager misalnya, file manager. Jangan lupa akses public HTML. Jadi di dalam public HTML kerjanya. Nah, ini dia banyak nih. Kenapa udah ada kok file index-nya? Nah, biasanya kalaupun sudah berhasil seperti ini, ada yang kurang, makanya dia gak jalan. Oke, jadi gimana? Saya terpaksa ngapus dulu, daripada pening nyari ya satu-satu mana yang kurang. Ya, jadi saya hapus. Oke, delete ya. Delete. Nah, saya akan ngapain? Akan upload ulang. Udah? Siap? Pak. Ngapa unzipper dan dihapus? Kan unzipper kita perlu untuk ekstrak. Jadi sisakan unzipper ya. Udah ya. Kemudian saya akan ngintip yang ilham nih kira-kira ada berapa file ya. Saya menggunakan everything di sini. Jadi di tempat hosting ini dia punya batasan. Node-nya itu jumlahnya kalau nggak salah 10.000 kalau nggak salah. 10.000 node titik, bukan titik, item-item tuh harusnya sampai maksimal 10.000. Nah dia sampai 3.000, gak masalah. Terus apa masalahnya? Nah harusnya pas zip, pas zip. Berarti kita meng-zip dulu ya. Ya gak? Zip, berapa nih ukurannya? 114. Nah, ya 115 mega. Hostingnya hanya support sampai 100 sekali upload file. Jadi saya mesti ngapain di GitHub nih? Ya ini saya mesti batalin. Intinya kalau di atas 100 mentah. Kita tes. Nih, ya. Berarti kan uploadnya pakai gini nih. Lihat ya yang masalah Zahra segala macam harusnya sama nih. Saya kan milih file punya si Ilham. Saya select. Saya ambil nih upload, dia bilang merah-merah nanti, maaf gagal ada merah maksimum apa gitu. Nah malah bisa pula yang ilham sakti ya, iya gak? Nah dia normalnya 100 kok, tapi ini kenapa mau ya, mungkin karena di tangan saya pula dia mau, gak ngerti lah. Harusnya sih dia enak, harusnya Pak tahu dari mana dia enak. Nah sebenarnya di sini ada infonya yang dashboard lamanya, dia ada berapa jatahnya untuk kita. Itu saya sambil tunggu aja ya, jadi saya ngeklik mana ya infonya itu. Profile, delete, buka. Nah kalau dia mau ya syukur alhamdulillah lah, tapi kalau tiba-tiba dia merah ya berarti dia nolak. Jatahnya 100, nah mungkin kebijakan dia ada perubahan juga, gak ngerti juga. Intinya sampai ini ya tinggal tunggu. Oh, kita tes habis ini ilham apa yang terjadi. Kalau udah beginian sih tinggal kita akses dari ini, ekstrak. Udah ekstrak WP config-nya tinggal sesuaikan dengan PPMadmin. Kebetulan mau ya. Kalau nggak mau gimana nanti kita orang berikutnya. Nah ini yang bisa dilakukan. Sampai nunggu ya. Kita lihat yang ilham.
Jadi toolsnya lebih enak kita menggunakan ini. Nih, toolsnya. Kalian lari ke folder upload. Nih. Nah, gunakan everything. Ini bisa didownload dari alamat kayak gini. Everything Pacific Tools. Nih. Nah, silakan. Khususnya untuk file-file yang gede. Khususnya yang gede. Kenapa? Ini sangat mudah nih pakai ini nih. Nyari di laptop kita dengan cepat. Oh, aku lupa. Aku tahu nama file-nya. Reco. Tapi aku lupa nyimpannya di mana. Ya, kita tinggal ketik Reco tuh. Dia nanti ngasih tahu. Pak, untuk apa? Teman-teman ada pencariannya di sini. Memang di sini ada ya, tapi lambat. Yang ini jauh lebih cepat. Oke. Nanti saya cara pakainya saya sampaikan yang pasti. Silakan kalian download dulu. Oke. Udah. Download yang Void Tools. Ya, rata-rata sih sekarang komputernya 64 bit, jadi kalian download yang ini. Udah. Tinggal install next. Banyak gunanya kok, enak. Jelas? Saya ulangi. Walaupun bukan masalah upload mengupload ini nih, banyak gunanya kok, percaya. Saya udah cari dulu pakai ini. Tapi bukan saya jualan program ini. Untuk apa? Untuk gampang nyari. Karena apa? Udah banyak filenya, bingung kita nyari. Nah, pernah mengerjain kalian yang kita tinggal nyari aja. Udah download. Habis apa? Hah? Oke. Okay. Yang ini yang 32 bit yang di sisi ini. Yang ini 64. Pak, 6432 itu apa ya? Oh, dia SO kita punya sistem yang berapa bit sistemnya. Yang saya kebetulan 4, rata-rata sih kita 64. Sudah. Jadi kalau sistemnya kalian tulisan X86 atau 32 bit, pakainya yang tanpa kata-kata 64. Lah. Lalu ini ngomong-ngomong. Download ya, download habis itu install lah. Yes, di yes. Kalau sudah cara pakainya tinggal pilih. Konsentrasi. Bukalah folder tempat kalian ya nyimpen ini mana? Kalau sama di sam.htdoc. Yang saya di larangan www.2223e.kms4j. Yang mau diupload tadi apa? Ilham kan? Buka WP content. Buka upload, copy alamat ini, sama kayak yang si siapa namanya, Zafira ya, kayak gini, Calvin juga gini nih, sama caranya, copy, lah, nih copy alamat nih, lah, kemudian di paste ke everything, di paste. Kan ngopi ini alamatnya tadi, lalu Zahra, jangan bengong, lalu apa lu install? Sudah install, Pak. Tapi udah kemarin nah, nyimpan apa ya? Udah, mana yang diinstall tadi, Pak? Downloadnya udah selesai, lho. Nah. Diinstall, lho. Lalu sudah ya. Dibuka dulu berarti, Bang? Dia dibuka, dibuka, nanti dia install. Ini kan software-nya. Lalu? Iya, next wala. Dia sampai kalau udah. Lah. Sambil jalan ya, sambil jalan saya lihat nih. Wih, udah kelar nih, yang Ilham. Sambil jalan udah kelar ya. Saya ngapain sambil liatin ya, kebetulan kan ilhamnya udah, maksudnya kebetulannya. Terus gimana caranya? Ya kalian sabar, kalian perlu melanjutin yang saya tunjukin nih. Yang ilham saya perlu akses dengan backslash unzipper.php. Jadi sambil proses zipper.php harusnya dia akan ngebaca file. Mana ini bener dengan zipper PHP-nya?
APG anjing per PHP. Jadi mencurigakan ini lantainya. Anak kuliah ini gak lama kamu ya, bener? Si Ilham apa bukan? Web host. Hah? Webster anak kuliah ini film mana itu ya? Anak kuliah ini anak kuliah itu tampil masalah bis kota kok latar kuye anak kuye view sampai udah deh view anak kuye. Barunya nuntul anzipper titik php. Nih ya, intinya kalau udah upload kita pakai anzipper. Yang tadi kita lewatin dulu. Saya ajarin caranya biar kalian bisa pakai yang praktis. Kebetulan aja yang Ilham ini bisa, jadi saya lanjut. Oke, ini kan udah nih, tinggal ya kan? Dia kan ekstrak hijau nanti udah selesai. Mana ini dari rumah dia nih? Kalau udah selesai ya. Kalau udah selesai, ini nih kita refresh. Ilham nih bukan foldernya yang kita mau, melainkan isinya. Berarti yang zip saya musnahkan dulu. Hapuskan. Udah selesai kan? Nah, isi Ilham saya perlu pindahkan move ke public HTML, bukan di dalam Ilham. Jadi di dalam ini yang Ilham ini punya folder ya tadi saya move. Nah nanti di dalam public HTML ada web ya. Yang ini kan nggak pakai nih. Oke, nah berarti ini saya hapus. Langkah terakhirnya adalah WP config-nya diganti sesuai yang dia bikin database. Apa database-nya? Ini kan yang di lokal. Nah, saya mesti tahu yang apa database-nya. Kalaupun lupa, ya kita atur dari ini. Kamu ada nyata nggak? Nggak deh. Ada, di mana? Yang kemarin kalau ada. Kalau tidak ada terpaksa saya import ulang. Yang ini ham. Ada lah. Di mana? Kamu tolong kirim ke saya. Ini passwordnya saya hapus di Telegram. Jadi ngirim pun enggak masalah kalau kalian. Nah. Saya tunggu di Telegram, kamu kirim yang ada tulisan begininya. Ngomong-ngomong yang belum beres everything tadi, beresin ya sampai tunggu ini. Nanti ada langkah selanjutnya untuk mengoptimalkan ukurannya. Saya sampaikan sabar. Nah, jadi inilah gawe troubleshoot ya begini. Ya kalau lupa kita bikin baru lah. Ora, gampang kan? Hah? Tadi itu gimana? Cari lembut, kan udah tahu, udah. Misal kalian nyimpen barang, barangnya di rumah kalian, udah. Kan aku pengen nyebut di mana ya. Nah, carilah pelan-pelan, mana si Ilham tadi ya. Lu mati lah, Ham. Lu deh. Hah? Ya ku? Yang ku sampai ku nih. Oh sabar, oh naik kai sih kok lo sudah.
Nah, jadi yang ilham nih saya mesti ngapain? Saya mesti ubah, ya. Ubah apa? WP config-nya. Jadi yang dari ini DB name menjadi DB name yang disimpan sama ilham. Saya copy, saya akan paste. Ini udah pernah disampaikan sebelumnya. Terus yang usernya, saya ngambil user yang ini, copy. Lalu tahu kan apa ini kan? Nah, tinggal di paste. Ada. Terus password, tinggal ngambil yang password. Nah, password. Lah, tinggal di save and close. Sudah selesai, baru kita tes. Bener gak udah bisa? Jendrek, ilham tali. Nah, ini keluar kan? Tuh, langsung deh. Oke? Nah, ya ilham ya. Nanti tinggal kirim ke saya. Ya mana ilham ya? Oh, itu. Nah, oke, langsung deh, yuk. Hore, lah, yang ilham beres. Kita lanjutin masalah yang tadi. Apa penyebabnya kalaupun gak bisa diupload? Sekali lagi kan everything lalu everything kan. Lalu dia kayak begini nih nanti. Udah. Ini penting nih, untuk apapun penting nih, benar ya. Nah, baru connect kan kalian kan? Dari tadi udah connect. Lalu saya nyari Kena nanti. Nah, keluar Kena, besar dapat kenalan lah sama Kena nanti. Lalu nanti dah. Sama lagi ya. Tadi saya minta kalian download everything lalu diinstal lalu. Lalu kebuka lum ini ya. Tadi taruh di mana ya, Mbak? Apa yang ditaruh? Cuma diinstal ya. Udah belum? Sudirman udah belum? Bener ya? Sekali lagi ini tools yang sangat berguna untuk membantu kita khususnya program. Oke, gampang dari file. Lalu lah dibuka ini. Oh, saya ditanya bisu oleh payah. Lalu ditanya lalu tidak jawab. Zahra udah? Intinya lo buka lo nih ya, Nek. Lah, kan ketik Zahra. Apa yang keluar? Ya, KH ketik. Banyak, Pak. Banyak, oh. Kalau tambah, bila-bila. Ah, apa yang keluar? Banyak, Pak. Banyak. Walaupun tambah bila-bila, ya. Lah. Lah, oh. Nah, jadi kita kalau tahu nama filenya gampang carinya. Atau nama foldernya gampang. Udah ya. Nah, ini bagian pentingnya. Sekali lagi meluncurlah ke tempat di mana kalian nyimpan folder tadi. Yang htdoc, oh, yang kalian kumpulin UTS sama Neval. Tapi bukan file zip ya, foldernya yang belum jadi zip. Lalu lah jelas belum. Oh. Terpaksa muter. Iya. Terpaksa saya muter nih. Iya. Krik nanti saya putar ya lah ya. Saya ulangi lalu. Gile bang lalu. Saya ulangi Febi lalu Febi. Posisikan di 223X MS4J. Kan saya ilham deh bahan prakteknya lalu. Lalu di dalam ilham tuh ada WP konten. Ya kalian kan Zahra, Nindi, Febi, Kena, bukan Kena, ya Kena yang dia salah kemarin tuh. Anissa, ya enggak? Sudirman, Yusuf, lah ya. WP konten dibuka. Buka upload.
Kalau yang Calvin ini masalah lain lagi, kamu bukan di upload banyak, nanti ada folder satu lagi di sini, ya, folder slide-slide apa gitu. Lalu upload, yo di klik di copy. Apa ya nih alamat nih ya nih copy. Lalu, ah saya tak klik apa lah. Telat HP lah aku klik, nah, kayak meledak lah tadi. Hah? Mana folder Ilham di sini tadi, kok? Ayolah, folder Ilham lah, ayo, ulang. WP konten, upload 2023, gak usah 2023, ini sampai upload di copy. Udah? Si Kena udah? Di everything ya kita paste yang kita copy tadi lah tambahin petik dan petik ganda diapit petik lalu sudah. Nah klik size ini, kalian akan tahu mana yang gede nanti, ternyata yang kita orang bukan itu di sana Yusuf kok. Pak, ya mana sih Ilham tadi itu? Lalu iya dia ngupload video. Yo, sudah. Lalu lah ketemu belum apa yang bagian gedenya kalian? Apa di shot ini apa paling gede ya? File apa? Gambar video kan? Nah gini, kelanjutannya gini. Yuk, konsentrasi. Lalu, woi, lalu, kelak bunyi jangkrik lagi ya. Kalau sudah, kan kita tahu deh tersangkanya siapa nih ya. Kalau yang Ilham nih video 3 biji ini. 3 biji ini aja ukurannya berapa nih? Gak masalah, ini kan buat dia, bukan dia buat dia, buat semuanya tahu kan. Sama kayak si siapa namanya ya, lupa Dek Safiran ya. Ini caranya. Ternyata videonya 3 biji ini aja 90 mega. Ya sesuai kan dengan upload besar. Udah itu logikanya. Udah ya. Tenang, Pak, udah ada video head. Nah, ini caranya. Yo, lalu. Kalau kalian rename dia rusak ya, jangan di rename. Ini caranya sekali lagi. Konsentrasi. Ini untuk video ya. Yo lalu. Lalu jangan ngobrol dulu sih itu. Yo, nih yang perlu diketik nih. Bro. Ketik ini. Ketik. Tunggu episode selanjutnya, sabar dulu. Ini kan lagi bahas video. Nah. Tadi ada yang dia sudah ya. Oh, sabar ya. Lalu diketik di Google. Bukan di Yahoo ya, di Google. Ada tadi pakai Yahoo, tadi itu siapa itu? Ya kalau ketemu sama lalu ini nih buk ada bukan huluk ya, kalau ini nih kalian jadi huluk lah lain boleh ya, ini B makanya beluluk lalu yo lah yang Cenet ini juga dibuka, si Net dibuka ini diklik. Jangan salah buka ya. Hah? 16? Apa plus? Zahra, Dek, terang buku ya enggak? Iya, yang ini yang dibuka. Jangan salah klik ya, jangan klik 18 plus misalnya gitu. Iyalah, yang ini yang dibuka. Lalu adalah yang Cenet, Pak Cenet. Lalu
Gini yang enggak nih tambah cenet tulisannya cenet. Ha. Download sekasi cenet. Cinet tulisannya nih, cinet. Lalu si ini juga penting nih Sudirman, walaupun kamu berhasil. Enggak masalah kalau penting nih ilmu. Lalu lah kalau sudah kan kebuka ini nih. Download. Lalu Pak ada iklan, abaikan yang iklan. Kita mau download ininya, filenya nih. Lalu nah, ini nih. Lalu oke, muter suara jangkrik lagi nih. Lalu lalu 13 mega barangnya. Lalu apalah, intinya download tahu kan dapatnya ini nih, free bed setup. Sudah. Oke. Ya, si Novita pun gak masalah ya. Jadi tambahan ilmu, siapa tahu banyak video nanti. Ini caranya biar bisa dikompres dengan sekaligus. Lalu lalu intinya download dulu lah. Nih ya, si Dara gila-gila nih ya. Oh ini ya, kamu ada nggak kata download ya? Dara dia tidak pernah download berarti ya, tidak pernah download ya. Sampai ada tak yang terdownload? Oh, nah, apa yang saya ini keluar nih? Nah, yang kamu ada nggak yang terdownload? Zahra. Iya itu ada tak? Yang terdownload? Iya itu yang terdownload kan? Ada lah, bola ada buka. Jangan klik mana tadi itu tombol yang saya ya. Jangan klik restart dan download, langsung deh ya download tadi ya. Kalau lo mati, klik ini. Kalau lang dia di bawah nih biasa. Wadah, kayak paling semester 1 nih, belum tahu cara download nih. Ya, lo minta ya. Lah belum Zahra dan Indi nih. Ah, bener, cepetnya lah, bagus. Yang lain? Hah? Video saya nih kena ini kalau kena apa namanya ini cepet-cepet ini. Iya lah, kena ban lah. Kalau lo start, sabar lo, orang lo sampai tuh. Iya, nanti kena copyright saya nih, gara-gara sering ngeluarin puji-puji bang jangkrik nih. Yo lalu download dulu yang langsung film download ah. Anak-anak tunggil lalu Zahra Dini lalu. Kalau sudah kita install barang ini FreeBed setup udah. Langsung di install gimana? Dibuka saya mana FreeBed setup banyak game mana? Lah kelak start deh ya. Tunggu dulu cai. Nah ini nih tampilnya nih. Lalu nah tampil lo begini nih. Udah lalu oke diputer bunyi jangkrik lagi. Ini ya tampilnya ya. Jika sudah ini cara pakainya. Cara pakainya ya. Choose output folder. Tapi sebelum itu yuk lalu
sebelum itu udah buat folder baru di dalam upload. Lalu Sahara dan Indir. Yo, bikin folder udah belum? Namanya bebas. Wah. Udah bikin folder? Folder kosong? Output foldernya ini. Yo. Output folder. Bebas. Iya, bebas dari tadi umum banget. Tuh aku tulis wah nih, tulis jaket AB terus, ayo. Lalu di choose output folder, oke. Okay. Cara gampangnya adalah copy alamatnya, di paste di sini daripada kami di siko-siko. Lah, lah, pasti dah. Kan kita copy alamatnya, saya bikinnya namanya foldernya wah, lalu copy alamatnya sama kayak tadi lah, di choose output folder di klik udah, lalu di paste di sini. Kalau sudah di oke, lalu di oke sudah. Nah, kalau sudah, wah, dia nah. Video. Lalu output foldernya harus benar dulu ya, sudah belum? Jika sudah, add file to video file list. Lalu kita bisa mendrag juga ke dia. Yuk, kita mendrag. Caranya adalah, masih ingat ini tadi kan, si Ilham tadi ada 3 video hentai yang mau di kompres. Jadi caranya seperti ini, blok udah, lalu kan ini everything nanti tuh, oh, lalu ya kita main klik-klik gini sorting nanti ya lah, cepat deh, jelas-jelas aku jemput di sini cepat klik, lalu lalu sana. Aduh, sana. Iya, dipilih lu. Kan sorting lu. Langsung dari sorting dipilih karena yang Ilham kebetulan 3 ini yang tergede lah. Lalu MP4 ya video ya. Enggak usah, saya kita ke bahas video. Hah? Itu di copy ya? Di copy. Posisinya kayak gini dulu, udah. Yang freepads-freepadsnya di bawahnya, udah. Kita mau ngedrag. Ngedrag. Lepas. Lah. Aduh, kan milih dulu becemneh. Habis itu tarik ke sini. Febi lah. Anissa Firdaus sudah? Oh lah, bagus. Ilham Asli sudah? Oh. Yo, lalu begini. Kalau sudah di start aja. Lah, tunggu. Makin banyak makin lama intinya. Makin banyak makin gede ukuran makin lama. Nah, yang saya udah selesai satu. Yo, anak dilakukan start nanti lalu. Ah, oke. Okay. Berikutnya kan saya akan nunjukin perbedaannya apa setelah kompres dan yang belum tadi. Oh, ya saya udah selesai nih. Saya close. Udah. Oh, nah, kalian kan tinggal tunggu. Maksudnya nih kalian lihat nih kalau lah selesai kan tulisannya gini finish it ya. Di close ya. Lalu lalu emang hebat baikkan dengan tes iman. Lalu nih lah ngerti kan mengkompres tinggal start tunggu sudah lah sudah close udah
Oke, gini konsentrasi ya. Ada 3 video hasilnya. Oke. Lah. Kalau kalian ingat tadi itu sebelumnya juga ada 3 video yang saya pilih ya. Ukurannya 3 biji ini masih ingat tadi berapa? Masih ingat enggak? 9 lebih. Lebih berat atau lebih ringan? Intinya 90 mega ya. Nah, ini nih akan hasilnya sama nanti. Kita cukup menghapus yang sudah itu. Hapus, tahu kan? Lada butuh lagi. Hapus. Musnah dia. 3 biji yang sekarang, sisanya hanya sekitar... Oh, jauh kan? Berikutnya apa? Dika... Atau tidak usah dari sini lah, daripada kalian bingung lihatnya. Ini di cut yang hasil tadi, yang saya bikin buah tadi itu kan. Tau tak? Lalu? Lalu? Ya saya kan ini hasilnya, saya cut. Saya taruh di mana? Di upload 2023. Tadi itu 05 dia. Saya tinggal paste di sini. Nah, itu ilham kan. Lah, sudah. Kalau udah selesai, ini kan ilham lama nih, ilham jadul. Nah, ilham barunya mana? Ilham barunya adalah, saya tinggal ekstrak, hanya sekitar 33 mega. Lah, jauh. Nilai di upload, ya hostingnya pun gak cerewet, kuota pun gak cepat habis. Pak, masa video pun di AGD? Kita lihat video-video ilham apa ya, gitu ya. Videonya nih lu tetap bagus nih di YGH udah walaupun ukurannya 2 mega tapi tetap bagus ya dia optimal udah lah kan lalu apa ya yang muncul ini? Oh, ya, di close. Nah, yang di everything tadi tuh, kan kita yang pakai gini-gini itu tadi tuh. Ada nggak kamu terapin? Coba bawa laptop ke sini pun. Kayak cepet tumbuh ban, boleh ngelawak. Kenapa ya, Pak? Yura nyanyi ini. Kenapa? Yang di? Kan hasilnya nih. Ada nyanyi. KS4J, ini beda sama ini kan KS4J tidak sih KS4J enggak tak? Jadi yang kita buka di sini ini berbeda dengan yang di sini Sarabila tukil lah segalu darah ini apa lah tukil ini darah ini kan beda ini KS4J ini tidak sih KS4J iya, udah Sarah. Nah, Yura nyanyi kan? Yura nyanyi. Hasilnya adalah kan ya, kecil kan lihat adalah tuh 8 mega 8 mega. Rizky nyanyi. Ini 6 beda dikit deh ya. Ada. Ini kan yang aslinya nih, Yura nyanyi 9. Malah dia jadi lebih besar, tapi kan pilih saat kompres dia. Dengar, dengar sih.
Hah? Emang ukuran file kan besar enggak? Enggak. Enggak maksudnya expensive kan dia besar enggak? Dari ngerti lah ngomong aku ya. Nah, aku besar tuh 200-an, oh. Tapi kita kopi. Nah, kita kan taruh di sini. Perfect. Ini besar. Padahal jurah nyanyi kan cuma sedikit nih. Aduh. 35 meganya ya. Mungkin lah. Berarti gambar-gambar kan ya dipecah lah. Abis nih, ini kan baru video nih. Ya kan video lah tuh. Dekat kita gambar. Iya. Karena ada di agak kecil yang termasuk. Oh. Oh, ini lah deh salah satu track. Anak-anak, kita lanjut ya. Pada intinya, yang bisa dioptimalkan pertama adalah video. Yang awalnya ilham, jadul 100-an mega, tinggal 33 mega, sehingga jauh lebih efektif. Kualitasnya pun tetap sama kayak tadi. Oke, kita lanjut ya. Lanjut ya. Cara kedua adalah, Pak, cuman nih kalau bukan videoku yang bikin besar, cara ketiganya apa? Nah, gini. Taruhlah bukan video karena enggak ada video. Kan pasti ada gambar nih, kayak ini nih. Ya enggak, gambar-gambar. Oke. Oke, lah. Kita lihat dulu lokasinya. Saya ini 2235. Oke. Lalu udah belum? Lalu nah, kita lihat nih. Lokasi yang ilham nih yang gede-gedenya ada di 2235 semua. Dia sih enggak terlalu gede ukurannya. Kenapa? Karena enggak ada di atas 1 mega. Tapi kalau yang kalian ada dan ada banyak, itu yang bikin gede. Yang kayak foto Calvin ya, tapi bukan sekali lagi bukan upload ya. Nanti habis ini kita coba yang Calvin, tapi uploadnya Calvin aja. Saya coba ngoptimalkan ya. Apa yang perlu dilakukan untuk gambar? Ini balik ke web tadi, bukan yang jangkrik, yang ini video ganti image. Video ganti image lah. Tadi kan yang video. Yang ini yang gambar. Lalu yang kita tunggu tadi itu sudah ya, khususnya untuk yang gambarnya gede dan banyak kayak Safira tuh, gambar kan bagus-bagus tuh, ya gak? Nih caranya nih. Lalu ya di Google ya, ini yang dibuka. Lalu diklik, diklik, ada yang di download ya, kalian tinggal download. Nih, lalu udah lah, apa intinya download dapat file exe, download. Kalau download, dia akan download. Yang kedownload, dia download di bawah ini kan biasanya kan, atau di atas ini. Kalau kalian pakai Firefox, dia di atas. Kalau pakai Google Chrome, di bawah ini. Lah,
ini penting juga nih, khususnya bahas yang ukuran file size kayak gitu. Lalu dia dapatnya file zip. Ngomong-ngomong yang kalian lalu habis tenaga lah. Yang setelah download tadi dapatnya file zip ini, habis itu di ekstrak, disetup. Udah belum? Di setup udah out lah, daripada habis energi mending istirahat dulu ya. Yang nyangkut boleh di reload lagi ya. Ini yang kok ada dia keluar apa lagi itu. Itu kan berat deh. Wah, di ekstrak. Klik kanan. Ekstrak all. Ya pindahin dong. Tapi tau kan nyimpen foto ke memori lah penuh. Inilah cara. Ada. Tuhan ya. Ya udah deh. Di set up kok. Oh. Di set up. Dibuka. Yo, bentar ya. Udah. Di set up
intinya nek saja udah selesai. Kalau sudah jadinya apa ya kemudian? Waduh banyak jen, ini jadi ini. Oke dibuka, siap, pak. Oke. Intinya buka, keluarnya begitu. Iya. Intinya next. Jika sudah, si Zahra sampai lihat ini Zahra ya. Jika sudah, mana folder yang mau dikompres itu dia? Lah? Halo? Halo? Lah siap? Klik ini. Mana yang mau dikompreskan yang ada kata-kata upload-upload tadi ya? Di Ilhab, WP Content, upload. Bukan wah ya, nggak ada lagi urusan sama wah-wah ini ya. Wah tadi yang video. Nah, adanya di sini. Nah, saya copy alamat ini. Copy alamat, ya minimal upload itu yang di copy. Jika sudah, kita cukup, kalau nggak mau gini-gini kan lama nih ngeklik-klik. Nah, kita cukup nge-paste di sini. Udah? Lalu? Lah? Udah? Maksudnya alamatnya tadi tinggal di kita paste ini, daripada ngeklik ini kan pilih satu-satu. Sampai wah ya Pak? Dari wah-wah ada, wah ada ya. Dia sampai upload deh ya. Sampai upload aja deh, sampai upload. Lah? Yang Calvin nanti mirip gini juga Calvin. Lah? Jika sudah, klik compress all atau kalau mau lebih jauh turun ya ini turunin nih 50 aja misalnya lah kalau sudah di lah tidak payah-payah dah. Nah kenapa tidak ini nol karena di folder upload tidak ada gambar adanya di mana di dalamnya berarti all child directory-nya mesti kentang. Hati-hati itu dia, hati-hati, nyala meda hati-hati ini ya. Dia mau ngecilin ukurannya. Jika sudah di nih ada 5 folder kata dia. Tinggal tunggu aja. Kalau udah ya udah tuh 84 biji. Ya kalian tergantung gambar kalian ya. Udah. Yang saya udah selesai. Lah. Nah, saya lihat apa sih hasilnya? Kompres. Kompres tadi karena gagal enggak pakai saya hapus. Di 22230 folder kompres ada enggak? Nah, ini udah dikompres nih harusnya nih. Karena enggak ada dia langsung semuanya ditaruh habis. Kita tes. Karena Ilham tadi memang dikit gambarnya ya. Kali ini Ilham video saya bikin slip lagi. Berapa ukurannya? Ya berbeda nih. Tuh lebih kecil lagi. Enggak maksudnya. Alah. Berarti segampang itu untuk ngatur ulang ukurannya dari yang awalnya 100 mega tinggal 25 mega. Lah jauh lebih hemat, jauh lebih cepat kalian upload. Oke. Calvin kira-kira ada bayangan enggak? Kalau ada, enggak saya tunjukin, saya bantu yang lain maksudnya. Nah, siapa kira-kira yang mau dibantu selanjutnya? Calvin Indi. Apa? Database. Calvin database lah. Nah, kenapa database ya? Kan di WP config apa itu? WP config.
WP config titik PHP dibuka. Nih, kayak gini nih. Kan saya ada buka WP config dulu. Ya enggak? Kamu ganti. Nah, disuruh login lagi nih karena udah habis session-nya. Intinya ganti sesuai informasi yang saya bilang copy paste waktu itu tuh. Lah, yakin. Ya udah kesini lah. Kalau enggak kirim akun lah biar enggak payah-payah kesini. Kirim akun ke Telegram saya, email sama password. Intinya Ilham udah beres Ilham ya. Oke, sip. Tadi di dalam kompres tadi kosong, Pak. Kan buka my folder ya, kalau ada isi berarti tidak kosong. Ada enggak? Ya udah post berarti. Hapus. Kan kosong. Iya. Jangan salah post, kok. Folder yang kosong itu dihapus. Nah, lu lanjut upload yang di pertama tadi ya, Pak. Kan cek sekarang lah berapa ukuran kah. Cara nguploadnya kan udah sama seperti yang udah pernah saya sampaikan. Nindi, lalu Nindi? Hah? Nyengka? Iya. Berarti suara jangkrik ya, usah lagi ya. Ya, Ilham beres, berarti Ilham hapus. Ilham tali-tali. Lalu Nindi. Hah? Yang lain masih ada masalah gak kira-kira? Tadi kan? Hore. Fail.google.com. Ya Ilham udah selesai, berarti logout. Ini nasi anu nih. Siapa nama kita lestari nih? Apa itu yang error tadi? Orang kan bahas kompres dari tadi. Kayaknya besar berarti di Tio. Kayaknya besar. Coba. Palapan. Tuh pakai import tuh. Keren lah Nindi nih. Nindi pakai import deh. Yo, Nindi, itu saya. Ya, itu saya. Notifikasi cek. Ini Palapan. Yang lain kalau ada pertanyaan silakan tanya ya. Hari ini spesial bahas hosting karena pertemuan selanjutnya kita harus sudah fokus ke coding. Si Feby udah belum Feby? Masalah apa? Kok lah? Keren sama Feby ini. Enggak ah. Apa masalah yang enggak? Ini kenapa masih ada si Ano nih? Si Alex nih. Nah, Nindi lah.
Yakin adalah benar ya, Teh? Ini aja beda, tidak mungkin lah jadi ya. Jadi kalau di situ. Ya salah aku seperti. Mana baca masa lalu ya masa lalu. Intinya nih deh, saat dicari di sini dia tak deh. Arti, nih yuk kalian nih yuk kalian tau beda apa sama yuk, sama beda. Ah, itulah. Ah, jadi kan tinggal import lagi yuk. Import di PHP admin dan sampai password nanti gue udah tahu nih. Jadi kalau kalau lupa bikin ulang be, hapus. Ngerti lah kok. Ya udahlah gue yang bikin kok. Kalau lupa sekali lagi ya, ini silakan dihapus dari sini ya. Yang PHP admin ada MySQL dihapus. Nah, kita bikin baru. Apa barunya kita boleh sambil nyontek di sini. Nah, DB name cak-caknya nih ya, DB name. DB Nindi cak-caknya. DB Nindi. Usernya cak-caknya sebelumnya root, passwordnya Nindi. Apa kerjamu kemarin Nindi? Kerjamu apa? Apa ya kemarin nangkep orang kemarin tuh? Pamong bukan Pamong Pol PP satu at apa lagi ya kebenilah trash. Jadi untuk bikin baru ya bikin aja klik baru nama nama database nya kita copy paste aja karena bakal berubah nanti copy paste di sini root cacanya di copy password ini di pol pp copy ah agak kurang ternyata dah nah ada kiona di berendam sini tuh kalau sudah dibuat tinggal ditunggu. Dia akan bilang ijo-ijo nanti kalau udah selesai. Dan baru kita copy paste ulang apa nama database, apa root, apa usernya. Karena ada ID tertentu yang nempel nanti. Nah, ini nih maksud saya nih. Jadi bukan sekedar Nindi melainkan akan berubah menjadi ini. Sama kayak root tadi akan berubah jadi gini. Nah tentunya passwordnya harus ada kata-kata cion untuk yang cewek, ganteng untuk yang cowok ya, baru bisa nanti. Udah di save. Karena database-nya ini kosong, ya kita harus berkunjung ke PHP admin. Harus ngapain? Harus mengimport database yang Nindi. Everything sekali lagi akan berguna di sini. Nah, kita tinggal cari nama Nindi. Nindi. Indri. Tuh, kalah kayak Zara deh. Nah, ya saya cukup buka file SQL dia ya, DB ini. Tetap. Nah, saya tinggal mengimport berarti bagian ini. Oke. Okay. Pak, udah mengimport, gak baca, gak pakai import. Nah, kita harus mengimport filenya. Misalnya saya taruh di sini nih. Nah, file ini saya ambil, saya import, saya ada tapi ya, karena ini masih local host, kita kan mesti replace all kemarin tuh, ya nggak? Menjadi alamat yang HTTPS dia. Nah, yang Rati itu kemungkinan kamu jadi HTTP tuh, lupa tuh, si Rati itu. Jadi kamu mesti replace all kayak gini nih. Nah,
Kalau sudah replace all, disimpan, baru di import dari sini. Mana file tadi nih? Pilih ini, di import, ditunggu. Ya biasanya kalau udah sih hijau. Ada ini. Lah tinggal di tes di sini. Enter. Jendrek, jendrek. Ini life, my adventure. Apa? Jadi kita foto kart di sini. Kartnya. Nah, kalau yang error kayak gini, jangan lupa login dulu. Oke. Ya kita lihat Cindy sebagai apa di sini ya. Cindy, Nindi, Nindai. Di pengaturan permaling, kalian harus sesuaikan salah satu dulu, bebas. Nanti baru balikin. Tinggal disimpan. Tinggal lihat lagi pekat-pekat tadi. Pekat-pekat. Nah, jadi gak error lagi. Tau? Nah, sendiri nih ya, nah yang Zara kayak gitu juga. Pasti. Iya. Al-Fati pasti udah, Al-Fati. Apa masalahnya Zahra? Aja udah emang kalau melakukan apa yang disuruh dari tadi tuh? Yang saya kompak-kampit dari awal tadi tuh yang pakai block manager, block kampit itu kompres-kompres tadi tuh yang begini-begini lah. Jadiin zip dulu baru upload. Gini Zahra, coba kali pelan-pelan kok Zahra, jangan ngobrol dulu ya. Tadi yang jadul sebelum Ilham diapa-apain ukurannya 115. Setelah videonya dikompres tinggal 32. Setelah gambarnya dikompres tinggal 24. Nah, kamu folder kamu tuh dijadiin zip berarti. Folder yang KMS 4J ada folder Zahra, yang Zahra itu jadiin zip. Coba sampai konsentrasi ya Zahra ya. Lagi jadiin zip, Pak. Iya, berapa ukurannya? Enggak tahu. Nah, jadi kan Pak kalau di tadi bilang pakai zip cuman ini kan ngerar beli. Ya di sini ini nak pakai zip ya, anak-anak ya, dia tidak tahu kayak lari kak, ya pakainya zip ya. Yang lain udah belum? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada kita mau pulang nih. Ya si ini malu mau ngapel Yusuf. Apa ya? Iya tetap kirim itu, mau nggak deh? Ya kalau kalian nggak sih kalian harusnya nonton video kelompok A. Ada sesuatu yang saya kasih untuk yang ngirim link. Pada Citra. Apa? Yang pasti bukan ayam McD ya. Kan tadi saya bilang ada saya kasih sesuatu kan. Tapi bukan ayam McD. Entahlah, pokoknya kalau kalian nonton yang video kelompok A pasti ngerti. Artinya enggak ada yang ngerti, mau enggak ada enggak ada nonton, enggak ada yang ngerti. Lah dapat belum Yusuf nomor WA? Ucup aja gak tau nih kok. Alah. Nah gini cerita selanjutnya. Untuk beberapa tema seperti yang Ninda ini ya, dia akan kembali ke pengaturan awal sebelum di custom. Jadi apa yang perlu dilakukan kalian custom lagi. Kayak dia ini, ya enggak? Misalnya dia ada mengganti dengan gambar dia, mesti di custom lagi. Memang ada beberapa tema seperti itu. Enggak? Kenapa? Karena seperti yang kita bilang kayak gini, Sam Forest. Cacanya ini lah. Cacak ya. Yang net juga.
Ini basing-basing lah. Yang audio. Web musik. Basing klik. Nah, ini nih tak boleh lihat apa ini nih. Kok musik? Saya mau nyarinya tema, salah pencet nih. Nih ya, ada contoh nih. Yang ditanya si Nindi mungkin akan terjadi ke kalian juga. Jadi apa sih penyebabnya kalau kita udah custom di satu, nanti tiba-tiba dia balik lagi keadaan default ya? Kalau salah, ya mungkin terus juga ya. Nih, kita lanjut lagi ya. Ceritanya seperti ini. Saat kita beli suatu tema, ya kita tadi kan gratisan ya. Ada? Saat kita beli suatu tema, yang tema ini nih, pakai apa sih temanya? Hah? Musik. Apa? Pembuatnya siapa? Kita sampai tunggu lah. Jadi ceritanya regular resensi ini dia akan buy you or one client single product. Single product ini artinya untuk satu web. Satu web itu satu domain. Jadi walaupun versi localhost itulah barangnya, tapi alamat localhost ini akan berbeda dengan alamat hostingnya. Dianggap udah dua website. Walaupun webnya itu sama persis. Fitur corporate-nya ya, dan musik pro. Jadi ya kita cari Eco Pro lah, berapa nih Eco Pro ya. Tempatis nih kebetulan. Berapa duit sih nih? Nih harganya. Kita lihat, cak-cak nak beli jadi orang kaya gitu, cak-cak. Mana dia? Dan musik, repo. Pakai apa, email, last name, create account. Cak-cak beli, tapi gak di istri ya, tentang apa lah ya. Intinya gini, rata-rata, ya, tema itu untuk satu web, satu domain. Domainnya beda, kayak web apa luhur nih. Dari tadi ada musik, tiba-tiba ada musik, kan lucu tadi tuh. Nah, jadi kalau yang ini ya, ini temanya memang yang berbayar, yang flash. Kalau dipakai di domain lain, walaupun sama-sama paluhur, ini hanya untuk www nih. Jadi harus kami bayar lagi. Enggak, gua yang ada. Nah, jadi kenapa balik lagi yang ditanya Nindi? Ya, karena dia semacam proteksinya. Untuk ukur ada berapa sih tema yang menggunakan tema ini. Walaupun beberapa tema lainnya yang dibuat oleh pengembang yang berbeda, nanti dia tetap seolah-olah sama juga. Ya, jadi masalah nggak masalah single custom lagi. Karena yang gini pun saya pernah nanya nih ke orang yang katanya udah sangat berpengalaman, memang kayak gitu kan dia. Jadi lebih lama ngecek kenapa penyebabnya seperti itu. Oh, nah itulah, tinggal kamu custom ulang dan sesuaikan kalau mau sama. Oh, yang lain ada lagi? Nah, tidak ada lagi. Bener ya? Lalu saya coba panggil kalau udah kita pulang ya. Aji Restu ada gak? Aji Restu? Tak ada ya. Berarti kan pria penggantinya maunya sedih tadi ya. Berarti 12 12 kosong. Ya, ini ruangannya di mana, nanti saya tanya BK yang tersedia yang mana ya. Langke tadi sakit kalau nggak salah. Agung Marduan. Agung Marduan. Gak ada kan? Kalau ada bersuara ya. Alfarabi. Ada ya? Yang mana? Oh, itu. Oke. Okay. Nela Puspita. Yang mana? Oh. Edo Renaldi. Intinya kalau udah ngabarin saya aman, nanti saya ganti. Elang Rimba.
Tak ada. Pak Iron? Tak ada. Kalau ada bersuara ya. Ilham 91? Ada. Ilham 117 ada juga ya. Iqbal Naufal? Tak ada. Si Hombing ada. Amin Nuryanto? Tak ada. Kalau ada bersuara ya. Fajar Nanda? Oke. Ngomong-ngomong, Bapak yang teknik ya khususnya ya. Nanti kan bikin-bikin sistem tuh. Ya, ini pun bisa salah satu dipelajari di kafe, bisa kompres, tapi ukurannya bisa kecil. Ya itu kalian bisa nyari kayak gitu, nyari algoritmanya apa. Ya ini demo programnya namanya. Tapi kalian harus nyari cara ya, cara bikinnya gimana. Nah, rata-rata skripsi SI gambarannya gitu. Sama kayak gambar. Kok gambar bisa lebih kecil ya, tapi ukurannya misalnya sama ukuran dimensinya. Nah, sama cari algoritma kompresinya apa. Video juga gitu. Oke, ya bisa dimulai dari sekarang sebenarnya nyarinya. Salah satu tempat untuk nyari itu di github.com tuh. Ya, jadi minimal kalian untuk skripsi nanti udah ada gambaran mau ngapain. Tinggal ngembangin, tinggal bagusin. Oke, contoh demo-demonya kayak gini. Program kecil tapi ya berfungsi. Makanya skripsi-skripsi STI nanti jauh lebih tipis dari yang SI. Ya, karena apa ya? Mereka cuma bahas cuman cara gambar atau video itu bisa ukurannya lebih kecil tapi kualitasnya tetap sama. Ya gambarannya kayak gini. Kita lanjut lagi. Lanjut nyari maksud saya, cari-cari lah pelan-pelan. Jangan sampai lah semester 8 bingung nanti mau ngambil apa. Kifran, ada. Rijal Ferdi, tak ada. Rizky Pratama, tak ada. Sadam, siapa yang belum dipanggil? Si Kenane. Siapa? Citra, tadi Citra udah, Yusuf ada. Siapa yang belum nih jadi nih? Kita lihat ya. Lihat nih. Fatih ada, Farabi ada, hadir. Nih, yang mulai tak ada tuh si Lake, Haji, Agung, Edo, Elang, Fairon. Saya ulangi ya, yang mulai tak ada itu yang mulai dari ini nih. Pak, apa yang pertama beda tuh? Tak ada ngirim domain. Ya baru berarti ngirim ya. Yang kasih apa ya, Kak Yusuf kok? Kapan yang ngirim? Ah, kan baru namanya, orangnya seminggu yang lalu. Ya, intinya cek aja nama kalian ada gak di sini. Mulai dari Andriana Lakere. Kalau gak ada di yang saya blok ini berarti sudah hadir di atasnya. Pak, apa warna hadirnya beda? Karena ada yang belum beres tuh misalnya saya anggap gitu. Atau yang kayak gini, ini polosannya belum ada domainnya. Lah, kayak cerita juga sama saya. Siapa contohnya yang datang tepat waktu? Mana namamu? Ada tak? Hah? Dok, web belum beres. Web belum beres. Kayak Feby ini, ada tak nama Feby itu? Feby keren deh, web ala jadi. Ada? Siapa lagi yang dicontohin? Lola, hadir duluan, berarti warna ada terlalu terang, karena lo ada wifi. Siapa lagi ya? Hah? 40? Ya kan baru hari ini, kan diminta lah dari seminggu yang lalu. Lah, ada lagi mau ditanyakan? Kalau gak ada, kita pulang. Ya. Beresin lah. Ya. Kasih tahu Pak, pulang inilah bilang ya, lah aku beresin lah. Sayang lah ya kalau fitnya bagus loh. Ada lagi? Nah. Baru ngirim tapi ya. Hehehe. Ada lagi? Jadi agenda kita sekali lagi ya di pertemuan hari Senin. Apa darah? Di hari Senin kita mau kuliah berganti ya, offline di mananya nanti saya kabarin. Udah ya. Lao,
Ya jam 7 kan, kalau berangkat hadir kabarin. Lah kan, Pak ngapain perlu ngabarin? Kalau udah ngabarin kan apa ngaruh di ini kan? Di tugas pun nanti lebih berkurang banyak. Ya enggak, mending diskon 5 kan daripada diskon 10 nilai tugas. Enggak ada sih, kayak deh. Enggak. Ngomong-ngomong, kita nih belum ada pertama 10 baru ingat. Kenapa? Nih. 1, 2, 3 masih aman ya. Yang pink-pink itu udah saya hitung di amal ibadah, harusnya nilai kalian pun sudah keluar. Nilai UTS sudah keluar lah harusnya. Nih. Yang 18 Mei ini kan kita keburu libur kan? Yang harusnya ngumpul di lab, saya suruh ke Telegram itu. Oh enggak, ini enggak dihitung ya sama BAK, jadi sebenarnya kita baru pertemuan 9 hari ini. Agak kurang, berarti ada setidaknya 2 kali pengganti. Tapi nanti lah kita lihat lagi kondisi ya. Intinya pertemuan selanjutnya, yaitu hari Senin itu kita mulai kondisi. Oh, ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat malam, hati-hati di jalan, boleh pulang, sampai ketemu lagi. Dadah.